Nah, yang pertama nih. Kamcong, Bunfonggang, Hoci Wongci. Apain sih nih? Louis ya. Oh, arwananya dimakan sama GK. Nah, ini sebenarnya kalau orangnya niat ya, ini bisa dia lari nyamperin itu akuarium masih bisa loh, ini arwananya masih bisa diselamatin, tapi dia malah sibuk ngevideoin. Tapi kalau Sultan mah bebas ya, kalau Sultan mah bebas. Ini kalau dia lari ini masih bisa diselamatin ya. Tuh, GK ini emang seperti yang pernah gue bilang waktu itu. Jenis ikan kayak gini dia emang lebih agresif, jadi walaupun nggak muat di mulutnya tetap akan dicoba. Oke, video yang kedua ini sekilas ya, ini adalah salah satu mimpi buruk bagi pecinta binatang atau siapapun yang memelihara binatang, karena binatang yang kita pelihara itu suatu hari pasti akan mati, cepat atau lama. Jadi kita lihat kesedihan ownernya nih, suaranya nyala ibu. Anjir. Ini koinya seruput rokok dulu dia. Ini koinya gua rasa udah mahal-mahal banget ya. Ini gua rasa kerugiannya udah miliaran ini. Ikan koi segede ini dan modelnya kayak gini, walaupun gua gak ngerti koi, tapi dari bentuk gedenya begitu dan sekilas dari coraknya, ini per ekor udah ratusan juta nih kayaknya. Aduh, sayang, sabar ya mas ya. Hidup ini adalah cobaan. Tapi ya, badai pasti berlalu. Caelah, puitis banget. Ya udah, next. Berikutnya ini masih dengan kematian massal ikan koi. Gua nggak tahu apakah ini video dengan sumber yang sama, tapi sepertinya angle-nya sedikit berbeda. Kita lihat video yang ketiga ini. Oh iya, video yang sama tuh orangnya. Oh, dia punya glass pond juga tuh, belakangnya glass pond. Aduh, yang sabar ya, yang sabar. Aduh, ya udah, next. Ini yang keempat, dia lebih ke gambar, tapi kita bisa lihat ini berapa ekor nih ikan-ikan yang mati. Ini adalah pari black diamond semua, grade-nya macam-macam. Yang gue lihat ada kayak yang ini, ada ya klasik Leo, yang lainnya sih Black Diamond yang gue rasa cukup oke grade-nya. Kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, kita anggap 20 ekor ya. Nah, untuk standar nih, kita ngomong standar indukan BD, itu biasanya udah di 10 sampai 15 juta kalau di Indonesia. Itu yang udah spek standar banget. Atau mungkin ya medium low, medium up itu udah di atas itu. Jadi ini minimal kerugiannya sekitar 200 sampai 300 juta, belum lagi anakan yang kecil-kecil. Ini minimal menurut gue, ini minimal. Nah, tapi ada beberapa ekor yang emang grade-nya menurut gue ini bagus, itu udah di atas harga yang tadi gue sebutin. Jadi ini kerugiannya udah Pajero hilang nih guys, Pajero baru. Pajero kan berapa? 500 jutaan ya yang baru ya, Pajero Sport. Nih kerugiannya mobil Pajero hilang guys. Ya udah, inilah resiko memelihara makhluk hidup. Nah, video berikutnya ini gue ngeliat ada anjing lagi ngobok-ngobok kolam. Gue nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi kita lihat aja apa yang dilakukan anjing ini ke kolam tersebut. Oh, ada ikan. Apa nih, ikan mas ya, ikan mas sekarat kayaknya. Waduh, tuh kadang-kadang emang binatang itu lebih baik dibanding inilah. Tuh, dibalikin ke kolamnya. Waduh, mau coba diselamatin ikannya. Wah, touchy banget ya videonya ya. Videonya mellow banget kita kali ini. Aduh, kok bisa gitu ya? Ya udah,
Itulah video yang jurus ninja memotong bawang gitu kan. Ya udah, next. Nah, jadi video berikutnya ini udah enggak melo-melo lagi, tapi ini sebuah jadi pembelajaran sih. Kita beli ikan kalau terlalu mahal itu harus dipertimbangin kalau dia mati kita siap enggak mental kita. Karena di video berikutnya ini gua akan nunjukin koleksi ikan yang harganya ini udah ngeri banget. Ini dikirim, tadi gue udah ngeliat sekilas, tapi gue akan tunjukin ke kalian. Ini ada akuarium, isinya gak seberapa. Tapi, nih, datsnya. Ini Siamese Datnoid. Ini harganya udah di atas 100 juta yang gue tahu. Karena yang Siamese ini harganya kenapa sangat mahal? Karena di tempat asalnya pun udah sangat langka. Itu informasi yang gue tahu. Ini yang kecilnya aja udah 100 jutaan atau mendekati, apalagi segede ini. Terus berikutnya yang kita lihat di sini, dia ada beberapa ekor. Nih, ada beberapa ekor Barramundi albino. Ini juga harganya lumayan, walaupun nggak nyampe 100 ya, nggak nyampe 100 tapi harganya udah lumayan. Nah, kemudian dia Barramundinya ada dua, terus ada Siamese-nya kayaknya dua apa tiga gitu, terus ada Ruana. Ini gua tafsir sekitar 300 sampai 500 juta stok yang ada di akuarium ini. Nah, jadi balik lagi, kalau kita melihara ikan yang terlalu mahal, kita harus pertimbangin kalau kenapa-kenapa kita siap nggak gitu. Kita siap nggak kehilangan ikan tersebut. Nah, jadi ya kalau beli ikan yang sewajarnya aja, yang sesanggup kita, dimana kita kalau mati kita bisa legowo gitu, karena ini bukan barang yang selamanya. Beda dengan misalnya gue buat kayak Megatank, gue investasi sekian banyak, ini kan barang mati ya. Mati ya mungkin ada umurnya juga, tapi umurnya itu dalam arti ya mungkin ya perlu ada maintenance atau ada apa gitu. Tapi kan ini kan barang tetap, umurnya bisa sekian puluh tahun. Karena pas gue bangun Megatank pun juga waktu itu kan gue udah bisa dibilang over spec ya. Namun untuk ikan-ikan yang terlalu mahal, sekali lagi itu harus balik ke diri kita masing-masing. Jangan sampai kita nabung-nabung semua, kita pinggirkan, kita nomor 2, nomor 3 kan hanya untuk membeli ikan tertentu. Karena pernah ada gua baca sampai maling motor untuk beli ikan doang. Ada yang jual motor untuk beli ikan, ada yang jual mobil buat beli ikan, buat apa gitu kalau menurut gua. Karena ya misalnya kayak tadi tuh video sebelumnya, beli koi mahal-mahal, pas dateng 3 hari mati, nangis gak? Sedih gak? Kita udah jual motor, jual mobil, jual rumah gitu kan, dan nabung, nggak makan, nggak ngapa-ngapain 5 bulan setahun hanya untuk membeli ikan yang kita pengenin. Abis itu nyampe, karena makhluk hidup nggak tahu, tiba-tiba 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu terus modar ya kan, sama kayak lins kemarin 3 minggu modar. Jadi ya emang harus, kalau yang dibeli itu yang kalau mati, mikirnya gitu dulu, ini kalau ikan ini mati gue bisa legowo nggak? Ya itu saran dari gue. Ya udah, ngebacotnya udah, next. Nah, ini video berikutnya, ini adalah ikan yang kemarin itu gue sempet pengen beli. Itu ikan ini mau dimasukin sama Bang Dion dari DB Predator Medan, tapi nggak jadi gue beli. Ada dua hal. Satu, karena ikan ini adalah ikan dasar dan dia itu tidak terlalu aktif, dia tipenya pasif. Jadi ini ikan apa, kita lihat videonya. Nah tuh guys, ini adalah Bagarius albino. Nah, ini harganya cukup lumayan, dan kalau gua
kemarin emang udah pengen banget beli. Karena dari awal gue udah bilang sama Bang Dion, Bang, cariin ikan ini. Gue pengen banget. Pas begitu udah dapet, terus gue diskusi sama dia. Dia malah tidak menyarankan gue untuk membeli ikan ini. Kenapa? Nah, jadi gue pas dulu nih. Jadi Bagarius ini salah satu ikan yang dapat berukuran sangat besar. Namun, gue diskusi sama Bang Adit Boba dan juga salah satu penghobi lain yang pernah memiliki ikan Bagarius hingga ukurannya 80-90 cm. Intinya ikannya ini pasif. Ikannya pasif, hanya aktif kalau dikasih makan. Sisanya duduk aja gitu. Nah, sehingga setelah gue diskusi sama beberapa orang yang pernah memiliki ikan ini sampai lumayan besar, dan juga gue diskusi sama Bang Dion, ya itu, dia tidak menyarankan. Karena bagusnya kalau lu invest agak tinggi, gitu ya, bahasanya invest agak tinggi, bagus cari ikan yang aktif, biar muter-muter gitu, patroli di megatank nih. Jangan udah beli cukup lumayan, terus dia mojok aja gitu kan. Ya kurang worth it sih, kecuali untuk skala akuarium gitu kan. Tapi kalau untuk skala megatank, apalagi banyak hardscape, nanti dia ngumpet di pojok aja, ya tidak sesuai ekspektasi kan. Kan kita pengennya ngelihatnya ikannya kayak di sini nih sekarang nih, muter-muter gitu kan, enak ngelihatnya. Jadi ini adalah Bagarius albino yang dalam waktu dekat ini akan masuk Indonesia. Tapi karena gua nggak jadi beli, jadi orang Medan yang ngambil, Sultan Medan yang ngambil ikan ini. Oke? Next. Dan ini video terakhir. Ini kita bisa lihat dari thumbnailnya aja udah kelihatan ini adalah arwana, sepertinya super red, dan ini kumpai. Gua nggak ahli dalam arwana, dunia arwana, gua hanya sekedar tahu. Tapi yang gua tahu untuk sekelas kumpai itu udah di 300-500 juta ke atas ukuran babynya kalau gua nggak salah. Yang jelas intinya udah ratusan juta aja. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar ini yang bisa memiliki ikan ini. Makanya di video sebelumnya gue juga udah pernah bilang, salah satu alasan gue gak pernah mau nyebutin harga ikan gue, karena gue malu, kena mental gue sama orang-orang yang punya ikan kayak gini guys. Dia beli ikan 800 juta, 500, 1 miliar. Lah gue ikan-ikan biasa aja gitu kan. Makanya itu gue bilang, penghobi ikan ini dari yang levelnya sederhana sampai yang konglomerat. Jadi kita lihat videonya nih. Wah, kumpai. Ini super red apa ya? Super red nih. Ini super red. Kumpai. Kalau kumpai itu berarti dia dayungnya, siripnya gondrong gitu, udah kayak ikan cupang. Wah. Misalnya harganya 1 miliar, misalnya ya, gue nggak tahu ya harganya berapa. Misalnya gue tafsir 1 miliar. Kalaupun gue ada uang nih, kalaupun, amin gitu kan, diaminin. Kalaupun gue ada uangnya nih, gue mau beli pun mikir. Karena balik lagi, kalau mati, rela nggak gue gitu. 1 miliar banyak, gila. Hanya untuk ikan yang kita nggak tahu umurnya berapa tahun, gitu. Jadi beli ikan terlalu mahal juga sebenarnya malah jadi beban mental. Kalau kenapa-kenapa malah kitanya stres gitu kan. Jadi biasanya yang udah beli ikan-ikan kayak gini yang emang udah tajir melintir dan emang hobi gila-gilaan dengan ikan. Biasanya seperti itu. Atau cakep sih kalau kumpai, kayak ikan cupang arwana tapi versi cupang ya, cupang versi arwananya. Kapan ya punya ikan kayak gini, tapi disuruh beli gua gak mau. Kagak bisa tidur gua, bangke. Kagak bisa tidur gua beli ikan kemahalan. Kalaupun ada duitnya gua sih gak beli ya. Ngeri, ngeri kalau mati gimana?